Hai guys, buat yang mau beli kebab doa hari ini promonya masih ada di Shopee. Jadi kalian yang mau beli buruan buruan cek ke Shopee karena ada promo ongkir gede-gede ya. Hanya di Shopee. Lama tak terdengar lagi pemberitaannya, tak ada lagi pekerjaan syuting. Kali ini Vanessa Angel dengan sang suami mengakui kalau keluarganya dalam kondisi bangkrut. Tak ada lagi sosial media karena hilang dihack, keduanya tak bisa usaha. Bahkan Bibi mengaku tokonya tutup karena pandemi. Kehidupan Vanessa Angel kini, dulu tarif 80 juta, kali ini Vanessa Angel mengaku bangkrut. Beli token listrik 20 juta aja Vanessa Angel merasa nggak sanggup. Vanessa Angel menikah dengan Bibi kali ini dikaruniai satu orang anak baru melahirkan. Vanessa Angel mengakui kesulitan keuangan. Memulai karir di dunia entertainment sebagai model dan juga pemain sinetron bahkan pemain FTV, Vanessa Angel pernah diamankan di Surabaya bersama seorang laki-laki di dalam hotel yang juga diberitakan kalau Vanessa Angel dengan tarik 80 juta. Vanessa Angel bahkan saat itu dinyatakan bersalah dan ditahan. Pasca bebas menikah dengan Bibi, kini kehidupan Vanessa Angel nampaknya tak semulus dulu. Vanessa Angel yang kini sedang sepi job karena permasalahan dengan hukum belum selesai, bahkan Bibi yang di tengah pandemi tokonya harus tutup, memposting kalau keduanya mempunyai uang hanya 30.000 di ATM. Hai, aku Vanessa Angel. Aku mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran semuanya. Kebab ngidam by Vanessa Angel. Terus iklan kan. Apa ada rahasia panas piringnya papi aku mau dimasukin. Makan dulu, ayo dimasukin dong. Sebelumnya Vanessa Angel yang masih mempunyai tabungan namun dirinya menikah dengan Bibi dua kali pernikahan yang di Jakarta dengan resepsi di Bali. Menghabiskan banyak uang resepsi di Bali, Vanessa Angel kaget setelah dirinya melihat saldo di rekening saat setelah pernikahan. Vanessa Angel dengan Bibi menikah namun keduanya diamankan pasca Vanessa Angel mempunyai barang terlarang dan Bibi memakainya. Bahkan Bibi dinyatakan positif dan rehabilitasi, sementara permasalahan Vanessa Angel yang mempunyai barang terlarang hingga kini ponisnya belum keluar, Vanessa Angel dengan Bibi masih terkait masalah hukum. Pasca melahirkan, Vanessa Angel memang masih belum bisa bekerja. Bahkan, sosial media yang biasa mencari nafkah di situ lewat endorse hilang di hacker. Kali ini Vanessa Angel dengan Bibi mengaku sulit keuangan bahkan menjual barang-barang pribadinya. Bibi Ardiansa sendiri yang punya toko, kini harus tutup di tengah pandemi mengaku tak ada pemasukan. Jadi kamu ngambek? Enggak, kepencet. Kok bisa kepencet unfollow-nya aku? Tahu. Sengaja itu. Sengaja, guys. Jadi dia tuh ngambek gara-gara semenjak aku bebas. Dia tuh aku cuekin, aku komen Instagram, ya kan? Gak diajakin ketemuan, padahal. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.